Oke teman-teman, terima kasih sudah ngeklik video ini ya guys. Oke, jadi video kali ini gue bakalan pengen have fun guys. Sebelumnya buat kalian yang baru klik video ini guys dan baru ketemu channel gue, jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman. Karena gue fokusnya di video short, mungkin ini pertama kali muncul di beranda kalian, jangan lupa di share dan di like ya teman-teman ya. Dan pada video kali ini gue bakalan ngevlog main RC car guys. Nah kalian bisa lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 RC car yang sudah gue siapkan guys. Yang nantinya gue bakalan hepan-hepan gitu ya kan, main RC car mungkin ke daerah Gunung Moncilian gitu ya kan, mungkin gak sampai atas gitu coy. Dan ini kalau kalian perhatikan nih keren-keren semua coy. Nih kalau kita mabar-mabar gitu nih lebih asik gitu ya kan. Tapi ya mau gimana, gue belum ada temen mabar ya guys. Siapa tahu video kali ini ada temen-temen yang mau mabar, silahkan guys. Nanti kita bakalan buat di part 2 gitu ya temen-temen ya. Nih menurut kalian gue pakai mobil yang mana guys? Semuanya keren-keren aja ya. Tapi dari semua ini gue lebih suka yang ini nih, warna orange-orange kemerahan gitu guys. Kayak warna happy gitu ya kan. Keren banget coy, bannya gede banget gitu ya kan. Menurut kalian setuju gak? Nah kalau kita review dari belakang dulu guys. Tuh, dia menggunakan dinamo ya teman-teman. Masih RC car yang versi-versi kayak biasanya gitu guys. 4 WD sih menurut gua nih. Jadi depannya juga ada nih, kita review satu-satu guys. Ini gue gak ngerti guys, salah satu RC car tuh kayak ada pakai sticky bomb gitu anjay. Di sampingnya itu entah speedometernya atau apa coy. Tuh, kalian bisa lihat ya, keren banget coy. Suspensinya tuh bener-bener kayak RC car yang kita kenal aslinya guys. Dan sudah jelas nih kalau kalian bisa lihat nih, kayaknya waterproof ya teman-teman, anti air gitu coy. Gimana guys, langsung aja ya, gak usah berbanyak bacot, gue bakalan coba start dari sini dan gue bakalan pakai yang ini nih. Kita langsung aja nih kontrol ya teman-teman ya, gue bakalan pakai yang ini guys. Oke teman-teman, nih gue udah kontrol ya dan kita tes-tes dulu ya kan. Sepertinya aman ya guys. Ini masih normal nih. Oke, remnya aman. Baterainya masih full sih seharusnya ya. Wah, keren banget nih. Nomor 11 lagi ya kan, satu-satu keren coy. Ini yang lainnya kita taruh di sini dulu ya kan. Mudah-mudahan nggak ada yang ambil coy. Nanti juga buat apa? Buat cadangan ya, siapa tahu nih trouble atau bannya tiba-tiba lepas ya kan. Nah, kita pakai salah satu ini. Ini yang ada spoilernya juga keren coy. Spoiler belakang ya, coba kita cek dulu nih. Ini udah terlanjur kita kontrol nih, Bandito ya kan. Nomor 11 juga guys. Ini gua setelah gua perhatiin semua nomor 11 ya. Emang gua pilih sih sebenarnya. Oke nih biar nggak keburu habis baterainya ya kan. Anjas, kita langsung aja nih kita coba ya teman-teman, start dari sini guys. Nih, kalau kita mabar nih lebih asik teman-teman. Bisa main bareng-bareng ya kan, main RC car gitu. Oh, ini nih tempat gini nih. Apa namanya? Tempat transportasi menuju ke Moncilliat, apa sih namanya yang pakai kereta gantung ya, ya benar-benar kereta gantung. Terus ini ada sepeda yang bisa disewakan ya kan. Nah, oh iya bentar-bentar gua munculin map dulu guys. Ini tadi buat thumbnail jadi gua matiin mapnya ya kan, biar kita nggak pangling ya kan. Nah kayaknya kita bakalan start dari bawah deh. Bentar nih jalannya di mana sih? Oh, jalannya di bawah guys. Oke, wah udah gua tabrakin lagi. Tapi just info buat kalian ya teman-teman, ini RC car-nya kebal banget coy. Nanti kalau mungkin kalian penasaran, gue bakalan buatkan video shortnya deh. Kebal banget coy. Nah kita start dari sini ya teman-teman. Kalian bisa lihat di map kecil loh. Jadi ini adalah jalan apa ya? Mungkin jalan buat ATV mungkin. Bisa buat RC car di sini. Keren coy. Keren kan? Kita nggak bisa main RC car di relap, kita main RC car-nya di game ya kan. Tuh, keren teman-teman, kita lewatin jembatan ya kan. Nih di atasnya ada truk-truk gede nih coy. Anjas, keren juga teman-teman. Wah. Ini lumpur coy. Wah gila. Bannya tuh sampai segitu tuh nggak kelihatan ya kan. Oke, asik banget coy. Ini tarikannya masih lumayan bisa sih. Masih bisa ya kan teman-teman. Belum terlalu keras sih, belum terlalu ngeden ya kan. Wah, gila. Hampir gini coy. Hampir nyungsep ya kan, apa sih? Wah, keren. Ini di lumpur-lumpur kayak gini masih kenceng deh guys. Tuh.
masih bisa kenceng anjay. Gila keren sih. Wah ini di jembatan lagi nih, bentar-bentar. Jembatan mana nih guys? Ntar kita lihat coba ke atas nih. Nah sambil kita tes bisa gak nih di sini nih. Bisa anjir. Oh jembatan Monchilia teman-teman. Oh kalau di sini lewat atas asik. Jumping. Oh iya ya itu pabrik kayu guys. Kita lewat bawah aja nih biar lebih asik ya kan. Ini kalau ada rumput-rumput tinggi nggak kelihatan RC car-nya guys tuh. Keren teman-teman. Oke kita lanjut lagi nih di sini guys. Gue lebih suka kayak jalan lumpur-lumpur gitu sih teman-teman daripada jalan yang apa, yang tanah-tanah kering gitu. Nah ini menurut kalian ini kanan atau kiri ya? Kayak kiri sih menurut gue. Wah kiri. Wah ada hewan coy, ada kancil ya kan, ada kancil dan kijang guys. Oh ini kalau ada batu setinggi kayak gini gak kena deh coy, karena suspensinya tuh udah tinggi ya. Coba kalau kita kenain batunya nih, kita lihat bannya guys. Oh, batunya tembus anjir. Iya guys, tembus ternyata batunya. Oke asik teman-teman. Oh ini jumpingan nih, coba kita ngebut. Wanjos. Gila, hampir nyungsep guys. Hampir terbalik ya kan. Nah di sini kita tes speednya guys. Emang kuat sih nih. Udah dicun dinamonya guys. Ini jembatan lagi nih. Oh iya tahu-tahu. Gua tahu jembatan ini guys. Oke kita puterin dulu sekali ya kan. Asik teman-teman. Sumpah gila. Ini keren banget sih menurut gua nih. Tuh ternyata ada miniatur gini ya guys. Miniatur supirnya gitu cuy. Sumpah keren nih. Tuh keren ya kan. Itu suara apa teman-teman? Bentar, suara apa tuh? Kereta anjir. Suara kereta guys. Ada kereta yang lewat ya. Bentar-bentar, gue penasaran gimana sih kelihatannya kereta dari sini. Wanjay. Ini kalau kita kepung kereta bisa gak? Bisa cuy, kenceng. Kenceng banget guys. Oke kita lanjut aja dah. Mungkin next video ya, apa yang terjadi kalau kita apa namanya ngikutin kereta gitu. Oke kita lanjut di sini aja nih. Bentar-bentar. Ini jalan buntu nih. Oh enggak deh. Enggak buntu teman-teman. Ya tapi jalan yang ada rumpurnya habis anjir. Bentar-bentar kita lihat map dulu guys. Oh ini teman-teman. Seharusnya kita lewat sini ya. Wah kita balik arah deh. Kita lewat sana aja teman-teman. Biar ada jalannya gitu. Nih setahu gue kayaknya makin ke atas gak ada jalannya coy. Kita balik dulu guys. Oke turun pelan-pelan ya kan. Oh shit. Wah kacau. Oh masih bisa. Masih bisa guys. Kirain gak bakalan bisa balik ya kan. Oke nice. Hampir jatuh lagi. Oke kita lewat sini coy. Ya malah ke pabrik kayu kita teman-teman. Wah keren nih. Kalau kita jadi mata-mata ya kan. Nah lewat sini nih kita nih. Nice. Keren. Nih coba kalian bandingin RC car sama mobil asli guys. Kecil banget coy. Tuh jauh beda ya kan. Tuh dari bannya aja nih. Gila ya. Oke balik kita lanjut guys. Lewat sini coba bisa gak. Wah shit kebalik cok. Yah kebalik teman-teman. Oh masih bisa. Masih bisa ya guys ya. Oke nih lewat jalur pendaki nih teman-teman. Ini sebenarnya jalur pendaki sini. Nah kita coba agak ngebut sedikit nih. Kita tes speed ya teman-teman. Tuh kalian bisa lihat di pojok di kanan bawah ya teman-teman. Wah ada kelinci coy. Kelincinya kalau kita tabrak mati nggak? Mana kelincinya? Kok hilang kelincinya teman-teman? Kalian bisa speednya bisa lihat speednya itu coy. Tuh coba gua ngebut 40 kayaknya bisa nih 40 km per jam. Coba kita tes.
Oh bisa coy, bahkan lebih ya, hampir 50 km per jam. Oke, kita lewat sini. Nah, kalau ini nih kayaknya udah bukan jalur pendaki deh. Ini udah jalur downhill, sepeda gunung ya, teman-teman. Oke, coba kita cari Bukit Moncili aja dulu, teman-teman ya. Nah, lewat sini nih. Gila, mantap guys. Yah. Tuh, kebal banget kan, belum rusak guys. Tapi ini kok nggak mau kebalik. Oh, bisa-bisa. Gimana nih menurut kalian nih, kita lanjut sampai puncak atau gimana guys? Puncaknya masih jauh banget tuh di atas. Coba kita sambil tes kuat nggak dia sampai puncak ya, teman-teman ya. Wah, ini kondisinya mau hujan lagi, teman-teman. Tuh. Udah berkabut, guys. Udah berkabut dan udah turun hujan rintik-rintik gitu ya kan. Wah, kita langsung aja nih. Takutnya kan jalannya tiba-tiba licin banget gitu. Oke, nice banget sih, guys. Nice banget, guys. Oke, masih aman nih, teman-teman ya. Mungkin next video kita bakalan buat pas cuaca hujan deras, teman-teman. Biar sampai aduh. Biar sampai tuh jalannya basah banget ya. Oke, nice. Wah, gila, keren sih, sumpah ini keren, guys. Tuh pemandangannya juga keren ya, teman-teman ya. Oke, nice. Tapi nanggung ya? Kita lanjutin aja tuh gimana nih, guys? Ah, bentar-bentar, kita berhenti dulu di sini, guys. Cek keamanan RC car kita dulu, guys. Nah, taruh di sini ya, teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat nih RC car-nya kita masih aman, teman-teman. Coba kita lihat dari view of view ya, teman-teman. Wah, gila. Makin keren aja, guys. Tuh. Makin keren aja, coy. Pas turun hujan ya kan. Bannya kelihatan mengkilat-mengkilat gitu, guys. Gila, belum ada kenapa-kenapa, coy. Keren ya? Keren, sumpah. Kayak kita bakalan lanjut deh. Puncaknya lagi dikit, teman-teman ya. Gimana, kita lanjut aja, guys ya. Oke, kita lanjut aja, teman-teman ya. Oke, kita lanjut, teman-teman. Wah, hati-hati nih, jangan sampai jatuh tergelincir ya kan. Kita langsung aja ke puncak nih. Menurut gua nanggung banget kalau kita buatin video berikutnya ya kan. Nanti kita buat video part 2, siapa tahu ada yang mau mabar mungkin ya kan, atau mungkin apa itu, coy? Gila sih, nggak kebayang ini kalau tiba-tiba ada hewan yang bawa kabur ya kan. Tiba-tiba digigit sama dia terus dibawa kabur. Wah, bahaya itu, coy. Oh shit. Beneran bisa lewat sini kah? Nggak bisa nih, tinggi banget, coy. Tapi mau coba nggak? Kita coba ya, teman-teman ya. Wah, nggak bisa, guys. Oke, kita lewat sini, teman-teman. Oke. Oh shit, hampir aja, coy. Jurang itu, teman-teman. Hampir aja ya. Oke, bisa. Sedikit lagi kita sampai puncak, teman-teman. Wah, nggak sabar nih, pas banget nih. Sampai puncak kita nyanset, teman-teman. Lihat pemandangan di sore hari ya kan. Oke, mantap jiwa, mantap jiwa, guys. Masih bisa ya. Masih kenceng banget nih, teman-teman. Oke, kita agak sedikit ngebut, teman-teman. Oh, gila. Oh shit. Shit, mana jalan? Oke, aman. Tapi kayaknya pemandangannya nggak bakalan indah deh, teman-teman, karena ada hujan, guys. Ini mana sih? Tuh. Malah dia mendung gak jelas ya kan, karena hujan, guys. Wah, gila. Puncaknya sudah mulai kelihatan, teman-teman. Puncak Gunung Moncilianya sudah mulai kelihatan ya, teman-teman ya. Oke, dikit lagi nih, guys. Wah, gak kebayang sih kita bisa bawa RC car beneran ya ke Gunung Moncilian. Ini kan baru di game aja ya kan. Ya mudah-mudahan aja ya, stongkaro aja, teman-teman. Siapa tahu bisa kebeli RC car-nya dan bisa kita keluar. Bentar-bentar, teman-teman. Gila. Kirain dia mati, guys. Ternyata masih hidup tuh. Ya, ternyata dia cuma tidur aja tadi tuh. Hewan apa, guys? Coba kalian kalau tahu komen di kolom komentar ya. Hewan apa tuh tadi, guys? Kirain gua hewannya mati tuh. Gila. Ini enak nih di sini, guys. Ada air. Wanjas. Kita udah sampai nih, guys. Udah mau sampai puncak ya, teman-teman ya. Drifting-drifting dikit tuh, coy.
Asik bedah, gila. Nice. Kita naik lagi coy, lagi dikit nih sampai. Oke, mulus. Wah ini udah licin banget nih. Wah gila. Anjay. Wah cok. Tuh. Daerah sini nih licin-licin teman-teman. Udah batu-batu paras gitu coy. Tuh licin banget sumpah. Wah ini guys. Tuh batu paras nih teman-teman. Entah batu paras atau beton yang sudah ada lumutnya gitu guys. Nah ini nih. Ini yang apa sih namanya, kayak kereta gantung gitu guys. Nah sekarang kita bakalan ke puncaknya dulu deh. Oke puncaknya ini guys. Wih ini kok ada motor trail dua nih. Oh nice mantap. Wah sampai kita di puncak guys. Ntar bisa gak naik nih? Ah gak bisa coy. Bentar. Ah jatuh please. Wah tidak banget. Oke teman-teman ya, ternyata kita sudah sampai puncak guys. Sudah sampai puncak dengan aman ya. Tuh kita lihat dari jarak jauh guys, keren banget ya kan. Oke deh, mungkin vlog gua kali ini kita cukupkan sampai sini guys. Dan kita lihat nih mobil RC car-nya masih aman guys, aman sentosa ya. Belum ada lecet, belum ada kerusakan guys, gila keren banget gak sih. Oke deh guys ya, jadi segitu dulu ya video kali ini. Jangan lupa di like dan di komen ya kalau ada kurang lebihnya video gua. Jadi kita lanjut di next video. Thank you for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.